Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk mic instrumen ya. Ini adalah merek Shure, original Shure SM57 tipenya ya. Kemarin kita review untuk yang SM58. Sekarang ini yang khusus buat legendary instrumen mikrofon. Oke. Di sini kita lihat SM57 LCX. Ini original, made in-nya tetap made in Mexico. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Kita buka dulu. Ya, SM57 untuk user manualnya juga sudah ada. Juga ada bracketnya sama seperti yang ini, yang di Beta 58. Nah, ini untuk mic-nya Dynamic SM57. Kita lihat, sebentar kita taruh dulu. Oke, ini mic-nya original. Jadi ini biasa buat kendang, buat drum, atau alat musik lainnya. Ini saya nggak ada alat musik, jadi kita coba pakai mic aja ya. Kita tes dulu. 1-2, ciri-ciri 1-2 tis. Oh, sensitif sekali. Ya, mantap. Cek 1-2. SM57. Kita lihat lebih dekatnya untuk kepalanya, biar teman-teman tidak penasaran ya. Ini dia. Modelnya unik, unik sekali. Oke, itu saja untuk review Shure SM57. Untuk spesifikasi lengkapnya, silakan teman-teman nanti cek di Google saja untuk tipe SM57 atau langsung di alamat websitenya yang website Shure ya. Untuk harga dan fotonya silakan nanti teman-teman cek saja di Instagram saya di toko Titanium Audio. Nanti untuk foto dan harganya tercantum semua di Instagram saya. Akhirnya saya Hendra Trianto, thank for watching.